Sahabat Studipedia, berikut ini adalah doa ketika terjadi gempa. Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan atas apa yang terjadi, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang engkau kirimkan dengannya. Hadis riwayat Muslim. Ketika terjadi gempa bumi, Islam menganjurkan umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Dari sejarahnya, doa gempa bumi ini berkaitan dengan bencana yang terjadi di tanah Arab pada tahun ke-5 Hijriah. Pada saat itu, Nabi Muhammad yang berada di Madinah meletakkan tangannya di atas tanah. Ia kemudian berkata, "Tenanglah, belum saatnya engkau datang." Oleh karena itu, sahabat Studipedia harus senantiasa mengingat Allah, baik ketika gempa terjadi atau tidak terjadi sekalipun, karena pada hakikat, kita sebagai makhluk diciptakan agar selalu senantiasa mengingat Allah, Tuhan kita. Semoga info ini bermanfaat. Stay sabar.